dia on all button, dia punya semua button-button dia semua kita nak pasang balik. Sebab yang ni ada ada kawan pemain kita order. Jadi kita kena testing dulu. Nampak dengan clear. Jadi sebelum itu kita nak pasang tu kita kena standby dulu. Okay, speaker semua kita dah pasang. On all button ada dekat sini. On all button ada sini. Sini dia ada ni switch untuk current masuk dan tak masuk. Okay, kita dah start dah. Kita dah switch on. Kat sini pun indicator menyala lampu merah. Jadi kita kena tekan on. Okay, yang ni pun kita on. Okay, 12 volt dah ada. Jadi kita cuma plug in masuk. Okay, kita nak testing dulu, kita reset. Okay, kita akan masuk USB. Untuk lampu. Okay, kita dah masuk USB ya. Jadi kita pilih USB kalau ada. Okay, ada USB. Okay, kita pilih gambar tu. Volume kita perlahankan. Okay, maaf ha. Kita tak tahu nak tekan tang mana nak bagi dia besar gambar tu. Okay, maaf ha. Kita tak tahu nak bagi besar gambar tu macam mana. Dia macam tu je. Okay, switch on all button tak ada masalah, speaker tak ada masalah, mainboard dia tak ada masalah, powerboard dia tak ada masalah. Okay, jadi kita boleh proceed order kawan kita daripada Senai Johor. Okay, assalamualaikum semua.